Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam deh guys, gimana kabarnya teman-teman? Semoga sehat ya. Nah, kali ini saya kedatangan paket. Sudah lama saya nggak unboxing ya, karena ada kesibukan. Nah, kali ini saya mau unboxing sekaligus review. Nah, paket ini dari Tante Diecast. Di sana banyak lelang-lelang ya, lelang-lelang dan jual Hot Wheel premium yang keren-keren, yang bagus-bagus, yang banyak inceran para kolektor. Nah, di sini termasuk saya, orang yang teracun dengan Hot Wheel premium ya. Nah, daripada lama-lama, kita langsung saja unboxing sekaligus review isinya ya. Nah, dan jangan lupa nih teman-teman support channelnya ya, Hobbies kita, Hobbies QTA, dan share ke teman-teman, dan kita saling support juga ya. Oke, langsung saja kita buka isinya. Oh ya teman-teman, saya mau bagi-bagi giveaway ya, bagi-bagi giveaway untuk mencapai 900 subscribe. Itu nanti saya bagi-bagi giveaway ya, bagi-bagi giveaway Hot Wheel ya. Mungkin teman-teman udah pada punya, cuman ya kita bagi-bagi aja ya, tanpa dipungut biaya. Nanti pantengin aja nih giveaway-nya apa ya teman-teman. Untuk ongkir dan segala macam itu kita yang tanggung. Nah, ini dia. Untuk packing-nya aman ya teman-teman ya. Packing-nya aman. Nah, dilapisin juga ya teman-teman. Di sini dilapisin juga. Nah, ini ada unitnya ya. Dan ini, oh ternyata kosong. Ya. Oke, kosongnya teman-teman. Ini pagi-pagi udah baca koran, cuman nggak hobi baca. Oke, ini dia. Nah, ini dia teman-teman. Mungkin teman-teman udah punya ya. Set. Keren abis. Ini di apa, di lakban supaya nggak lecet, supaya nggak lecet nih. Karena mungkin ya teman-teman pecinta diecast, kolektor khususnya, itu dia nggak suka yang ini apa, yang lecet-lecet. Dia pasti cari yang mulus. Ini mulus kok, keren. Jelas ya. Uis, cakep. Oke, kita langsung aja review. Di sini Hot Wheel premium ya, Forza Horizon. Di sini ada metal, bahannya metal ya, Mitsubishi Lancer Evolution. Sini real red, ini real red nih, pasti ban karet. Sini Mattel, oke, dan di belakangnya ada nih ya teman-teman, di belakangnya ini ada sponsor-sponsornya. Ini ada sponsor-sponsornya, di sini ada Forza, Mitsubishi Motors, Official Limbs Products, Distance. Nah, di
sini ditutupkan dengan ini. Di sini seperti biasa ada tulisan-tulisan ini Made in Indonesia. Keren ya. Cakep. Di sini ada tulisan di sini ada ini juga ya teman-teman. Di sininya ada tulisan Made in Indonesia ya. Dan di sampingnya di samping ini ada tulisan Hot Wheel-nya. Ada tulisan Blistin ya. BBS Parco. Ada Forza 6 di sini tulisannya. Ada spionnya juga, ada list-listnya juga nih dengan warna hitam merah. Dan di depannya nih keren ya. Depannya keren nih. Cakep abis. Mau di lu sayang. Harusnya enak beli di sini. Cuman ya lumayan harganya. Nah ini di belakangnya teman-teman ya, di belakangnya ini ada tulisan Lancer-nya ya, Lancer, logo Mitsubishi-nya, ada tulisan Gaffer juga ya di sini ya, ada lampunya juga dengan warna merah dan orange. Ini ada ininya juga, listnya juga ya, keren ya. Di sini ada knalpotnya juga nih teman-teman. Keren harus. Mungkin teman-teman ada yang punya ya, ada yang udah punya. Keren. Oke, mungkin cukup sekian unboxing dan review singkat dari saya. Oke, dan jangan lupa untuk support channel Hobbies kita, Hobbies QTA. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam diecast.